15 minit dihadkan. Kalau kita dah habis poin, tak payahlah kita cari poin baru untuk mencukupkan 15 minit itu, bagi peluang kat kawan yang lain. Ya, pasir putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Seri Yang Dipertua, bab pekerjaan ini sebenarnya ia adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang mendapat kerja, dan juga cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita dikurangkan gaji kita atau dibuang kerja. Itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga yang Allah tarik daripada kita. Di sini kita mestilah menyedari bahawa kita cuba untuk mendapatkan satu pekerjaan yang boleh menampung kehidupan kita sampai kita pencen, dan boleh kita menjaga anak-anak kita, keluarga kita, sampailah mereka ini membesar dan bergantung kepada diri mereka sendiri. Kemudian mereka pula akan mencari kerja, dan kita tahu mereka akan menghadapi keadaan-keadaan ekonomi yang berubah, cabaran-cabaran yang berubah, yang menyebabkan mereka ini juga akan berdepan dengan kemungkinan-kemungkinan kehilangan pekerjaan. Di sini keyakinan kita bahawa rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah yang paling penting. Dan apabila kita mencari pekerjaan juga, pilihlah kerja-kerja yang boleh memberikan kita insya-Allah kestabilan dalam masa depan kita. Maka kita kena istikharah dululah. Istisyarah dan istikharah dulu sebelum kita pilih kerja. Sebagaimana kita nak kahwin, kita pilih nak kahwin dengan siapa tu, kita kena istikharah dan istisyarah. Insya-Allah kita akan lebih selamat. Walau bagaimanapun, sebagai pihak kerajaan yang menguruskan tenaga pekerjaan, tenaga kerja dalam negara ini, kita tahu bahawa kita akan berdepan dengan krisis ekonomi yang disebutkan tadi, 8-10 tahun sekali dia akan berulang, dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan dihentikan. Dan juga kita tahu tentang fourth industrial economic revolution tadi, 5 juta akan kehilangan pekerjaan. Jadi pusingan ini akan sentiasa berlaku, maka akan ada mereka-mereka yang akan diberhentikan pekerjaan. Sepatutnya pihak majikan kenalah prihatin dengan anak buahnya, dan dia mesti berusaha sedaya upaya untuk menjamin pekerjaan yang berterusan kepada pekerja-pekerjanya. Apabila pihak majikan boleh menjamin dan mempunyai sifat untuk menjaga pekerjaan anak buahnya, maka kita lihat pengorbanan daripada anak buahnya itu atau pekerja-pekerja ini akan lebih, dan produktiviti pada syarikat itu akan lebih, dan masa depan syarikat itu juga akan lebih berjaya jika dibandingkan daripada majikan-majikan yang tidak mempunyai hati perut dan suka membuang kerja pekerja-pekerjanya apabila menghadapi kesusahan. Sepatutnya ia boleh berbincang dengan pekerja-pekerjanya untuk mengatur program yang boleh mengekalkan mereka dalam pekerjaan, dan seterusnya menambahkan hasil daripada usaha-usaha yang dilakukan. Sepatutnya demikian. Dan apabila berlaku demikian, maka harmonilah syarikat itu dan harmonilah pekerja-pekerja dalam syarikat itu. Itulah harapan kita. Tetapi tidak semua syarikat seperti itu. Tidak semua majikan seperti itu. Kita berhadapan dengan majikan-majikan yang tidak bertanggungjawab, sehingga ramai pekerja-pekerjanya dibuang kerja begitu saja apabila keadaan ekonomi tidak begitu baik atau keadaan bisnes tidak begitu baik. Walau bagaimanapun, ada juga syarikat-syarikat yang terpaksa kerana muflis dan sebagainya yang terpaksa. Tetapi kita lihat tidak semuanya terpaksa. Ada yang tidak terpaksa, tetapi melakukan dengan sewenang-wenangnya, mudah sekali untuk membuang pekerjanya demi untuk menjaga kedudukan syarikat itu. Dan ini suatu yang kita tidak galakkan. Walau bagaimanapun, apabila berlaku pihak kerajaan, kita kena ada suatu yang boleh membantu pekerja-pekerja ini. Dan inilah usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini. Saya ucapkan tahniah bahawa ia suatu yang penting yang patut lama dah buat. Sebagaimana yang diberitahukan oleh Farid Sulung dan juga Mersing tadi, sepatutnya lama dah, dibincang lama dah, barulah sekarang. Walau bagaimanapun, better late than never. Dan Alhamdulillah,
Saya ucapkan terima kasih kepada pihak kementerian bahawa undang-undang ini dibawa pada hari ini, dan kita insya-Allah sama-sama menyokong. Saya bagi pihak parti saya menyokong sepenuhnya kerana ia memberikan suatu kebaikan kepada pekerja-pekerja dan keyakinan bahawa insya-Allah kerajaan membela pekerja-pekerja ini dan kerajaan akan membantu untuk menjaga masa depan mereka dan anak-anak mereka. Kerana bukan mereka sahaja yang mempunyai masalah apabila buang kerja, tapi anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka ini juga akan menjadi masalah apabila mereka tidak mempunyai suatu pekerjaan yang tetap yang boleh membantu kehidupan mereka. Dan kita lihat di sini mungkin terlalu sedikitlah, 0.4% ini sebagaimana disebutkan tadi terlalu sedikit. Mungkin parti rasa patut tinggikan sedikit, banyakkan sedikit. Bagaimanapun dapat dulu, tapi bagaimanapun tak apalah, sedikit dulu kemudian boleh direview balik untuk diangkat balik supaya insya-Allah faedah-faedah yang diberikan kepada mereka ini buang kerja atau terbata diberhentikan kerja itu akan mendapatkan faedah yang lebih untuk membantu mereka dalam dalam mereka menghadapi keadaan yang susah apabila mereka diberhentikan daripada pekerjaan. Jadi saya di sini menyokong rang undang-undang ini diluluskan, dan saya rasa tidak perlu perbahasan banyak kecuali detail-detail itu kita masuk dalam jawatan kuasa lah. Sekian saja. Aku qouli hadza, astaghfirullahalakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, marbu.